Selamat pagi, izin melaporkan pada hari ini Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2020, pukul 02.00 WIB. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polsek Rugian dalam keadaan aman terkendali. Kejadian menonjol, laka lantas, kriminalitas, serta bencana alam terhadap nihil. Untuk tahanan nihil 815 cerah. Saat ini situasi mako dalam keadaan untuk pencahayaan di dalam kita gelapkan, di luar dalam keadaan terang. Untuk pintu, semua pintu di luar dalam keadaan tertutup. CCTV aktif, kuat anggota dengan kekuatan 4 anggota yang siap berjaga bergantian. Demikian yang bisa laporkan dari Mapolsek Kesugihan. Selamat pagi dan terima kasih.